Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Ya, bertemu kita kembali bersama Lovers Gem Channel, ya, guna mengeksplorasi sejauh mana batuan cantik indah, batuan kultif, ya, yang ada di Sungai Alas ini. Nah, kita sudah berada, ya, tepat di lokasi ini. Let's go, kita eksekusi segera. Oke, sahabat YouTube, ini kita telah sampai di lokasi, ya, guna mencoba, ya, mengeksplorasi, ya, batuan-batuan yang ada di Sungai Alas ini. Oke, kita sudahi satu batu, ya. Lalu kita lompat satu lagi, satu batu gas, ya. Let's go, kita coba next selanjutnya. Ini ada, ya, satu tapi masih tidak bisa kita coba, ya, karena masih keras sekali. Ini kita ada nampaknya satu lagi, ya. Kita coba kembali basuh untuk melihat bagian ini. Kita tinggalkan dari kembali, ya, ada satu yang sangat besar, ya. Biasa besar sekali, ya. Kita coba mereview saja, ya. Inilah beberapa batu motif, ya, ada batu yang kita jumpai, ya. Beda-beda motifnya, ya. Tapi bagaimanapun, ini kan batu-batuan, ya, yang ada di Sungai Alas ini. Setiap hari pun kita yang pulang di sini, ya, tak bosan-bosannya kita menjumpai batu-batu yang berbentuk berbeda, ya, dengan motif warna, ya, coraknya. Saya bawa pulang, ya, untuk kita.
kita jadikan yang bioknya ya, biok sholatnya dengan tali airnya ya. Nah, ini ada motif gambarnya ya. Itu gambar apa ini ya, kita belum tahu. Tinggal bagaimana sahabat YouTube ya mengasosiasikan gambar apa ini. Ini batu tunggal. Nah, suratnya ya siap untuk dijadikan batu akik, atau batu cincin ya. Bahan dasar untuk leontin ya. Spesial sekali ya, warnanya yang merah menyala ya, bercampur dengan oranye. Semoga ini ya menjadi penambah kesan ya, batuan-batuan yang ada di Nusantara. Baiklah sahabat YouTube ya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Loser Stone ini agar dapat berkembang dan saya dapat menyajikan batuan-batuan cantik lainnya dari bantaran Sungai Alas Loser. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.